Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan YouTube channel kita ya. Kita kali ini balik lagi ke dealer Wuling ya. Tepatnya di dealer Wuling Arista Bogor. Kita datang lagi bagai ke dealer ya buat balik lagi buat perbaikan ya sensor O2. Mobil kita Wuling Convero S ya, tahun 2021 ya, yang engine checknya nyala terus dan indikasinya adalah setelah satu tahun ini baru ketahuan ya, kemungkinan indikasinya adalah di sensor O2 nya atau sensor oksigennya. Dan hari ini kebetulan adalah proses penggantiannya ya, setelah beberapa kali saya datang ke dealer Wuling ya, sudah beberapa kali ditangani ya, baik itu dibersihkan semua saluran emisinya ya, diganti busi juga, dan juga di historinya ya dihapus ya, semuanya nggak berpengaruh ya. Itu engine checknya tetap muncul lagi dan akhirnya diputuskan ada penggantian untuk sensor O2 nya Wuling Convero kita nih ya, yaitu tepat di kilometer 20 ribuan ya, setelah kemarin kita servis resmi ya, servis rutin ya yang ke 20 ribu ya, dan kebetulan waktu itu juga engine checknya nyala ya. Dan ketika di cek ya, dan ada beberapa treatment ya, tapi tetap tidak hilang engine checknya ya, hilang waktu itu aja ya, tapi ketika saya bawa pulang itu nyala lagi, akhirnya diputuskan untuk penggantian sensor O2 nya ya, seperti infonya ada kasus yang sama ya untuk Wuling Convero nya, engine checknya nyala terus. Dan obatnya adalah ya, atau jalan keluarnya adalah diganti untuk sensor O2 nya. Oke, nanti kita tunggu, mobilnya udah selesai diganti ini ya tadi ya, untuk sensor O2 nya nih. Dede nah. Oh, mobil Dede tuh. Ya. Oh, Dede, dia nih mobilnya lagi dites dulu ya. Yuk. Oke, mobil kita lagi mau dites jalan dulu nih ya. Sudah selesai pemasangan sensor O2 nya. Penggantian ya, penggantian sensor O2. Wuling Convero ya, kita berharap mudah-mudahan setelah ini masalahnya selesai ya, indikator engine checknya tidak menyala lagi ya teman-teman semua ya. Oke, nanti kita tunggu. Oke teman-teman, nanti kita lihat ya berapa untuk biaya penggantian sensor O2 nya nih ya, untuk memastikannya ya. Infonya sih gratis, free ya, karena masuknya itu ke garansi umum ya yang 3 tahun ya. Untuk memastikannya nanti kita update lagi videonya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita ya, nanti kita lanjut lagi, sambung lagi di video selanjutnya. Awas pinggir, bye.